Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian Fernando. Kali ini saya memberi tips menangkap belut dengan menggunakan alat tradisional, yaitu bubu. Sebelumnya saya hanya memperlihatkan hasilnya sudah pemasangan. Kali ini saya memberikan tips dari awal proses pemasangan. Ini adalah penutup. Ini yang paling penting. Ini adalah cacing yang dimasukkan ke dalam botol, kemudian botol dilobang-lobangi agar aroma dari cacing nanti mengundang belut untuk memasuki perangkap kita. Ini ada dua, ini yang satu. Dan nanti prosesnya, kenapa harus di ujung, supaya belut yang masuk nanti akan terus menerus begini prosesnya. Nanti pemirsa, masukin, baru kita tutup dan ikat dengan karet. Ya, kita tutup dulu, kita ikat dulu karena tidak bisa ngikat karena saya sendiri, ya, dengan sendiri. Kita lihat nanti tempat pemasangan, kita periksa dulu di mana tempat atau lokasi yang paling bagus biasanya belut bersarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berangkat menuju lokasi pemasangan bubu, yang mana sebelumnya tempat pemasangan sudah saya siapin tadi karena takut hari hujan. Sekarang juga cuaca sangat mendukung karena lagi hujan, sangat bagus ini. Ini lokasi sudah saya bersihin tadi, langsung saja bisa pasang. Tutup. Yang pertama sudah terpasang. Ini adalah bubu kedua. Ya, sebelumnya tadi saya lihat itu bubu pertama tidak berjauhan. Ini terpasang juga. Lihat-lihat.
aman, aman. Terpasang. Oke. Semoga hasilnya memuaskan. Kita nantikan besok pagi. Sampai jumpa besok pagi. Kita lihat. Mudah-mudahan ada hasilnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi ini kita akan menjenguk bubu atau alat penangkap bubu tradisional. Mana kemarin udah kita pasang. Hari ini saya ditemani oleh Bang Ebo. Ya Allah, sebenarnya. Ada tu. Pok sekok ada. Ya, dengan bubu yang satunya. Semoga berhasil. Dia bubunya, semoga dapat banyak pagi ini. Ini brut, berat dan brut. Salah tangkap. Sebenarnya bukan salah tangkap, emang ularnya yang salah masuk. Semoga bubu satunya mendapatkan hasil yang diinginkan. Zong. Apa? Zong, hari ini zong. Padahal aku tambah kiyong itu tuh. Belum beruntung. Semoga yang satu ini. Semoga yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nah. Ular pula hidup sekarang ni. Ternyata juga dapat ular tapi juga ada belutnya. Wah, bahaya berarti. Nak di dalam kok masang. Cuma dapat satu kita. Tidak boleh, Kong. Tiga dapat ular. Blood. Ini perangkap benar. Perangkap ular namanya. Karena terlalu tinggi hari ini. Kemarin kita masangnya terlalu tinggi. Harusnya agak dalam lagi. Kayak kemarin. Banyak. Ya. Oke, terima kasih pemirsa. Sama channel Rempeno, jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.